di gigi? Enggak ada mau. Ayo. Tapi gua suka makan. Ya, jadi kita enggak boleh makan permen dan coklat berlebih. Supaya kumannya enggak ada di gigi. Yo, kita sekarang belajar bareng-bareng gimana cara sikat gigi yang benar. Ini untuk ini apa namanya? Gigi. Gigi apa gigi? Gigi. Planton atau di pagar. Kita belajar bareng-bareng ya. Siapa? Kakak mau nanya dulu. Siapa yang pernah gosok gigi? Ngacung. Siapa yang sering sikat gigi? Cacung! Sikat gigi sehari berapa kali? Dua. Kenapa sih? Yo. Siapa yang sikat giginya sehari dua kali? Ngacung! Sikat gigi dua kali sekali giginya bolong tuh ya, Mak. Kenapa? Ya untuk sehari dua kali kenapa giginya bolong? Kenapa? Makan permen terus. Nah, sekarang kita belajar bareng ya. Gimana sih cara sikat gigi yang benar? Pertama-tama, lihat ini. Ini ada apa? Ini apa namanya? Dengerin ya adek-adek. Jadi, kita pertama-tama cara melakukan sikat gigi yaitu pertama-tama bagian luar gigi depan dan atas dan bawah itu disikat secara atas ke bawah. Jadi seperti ini ya. Bagian atas dulu disikat ke atas bawah. Mana giginya, I? Ini ada yang ngomong. Ya, kayak gini ya, adek-adek. Sikat atas ke bawah yang gigi di bagian depan. Setelah itu, kita sikat gigi bagian dalam, kiri dan kanan seperti ini. Tahu kan? Ada yang enggak kelihatan apa kelihatan? Kelihatan. Kakaknya kurang tinggi sih ya, jadi kelihatan. Nah, gini. Atas ke bawah ya, adek-adek. Gigi depan dan gigi dalam kiri kanan disikat. Sekarang gigi bagian dalam. Gigi bagian dalam disikat ke bagian atas dan bawah. Gigi yang bolong enggak boleh bilang iyo. Ya, lagi. Nah, sekarang bagian dalamnya disikat. Caranya adalah sikat gigi bagian kanan seperti ini. Satu arah ya, Dek. Di kanan udah, berarti di kiri juga harus disikat. Nah, kayak gini. Setelah bawah sudah disikat, lalu bagian atas juga harus disikat. Yo, kayak gini caranya. Itu. Kalau udah, bagian gigi bagian depan yang bagian sini, sini dan sini harus disikat juga seperti ini. Sikatnya. Kan giginya bersih. Nah, seperti itu. Udah, setelah itu kita kumur-kumur, bersih deh giginya. Ada yang gak mudeng apa mudeng? Mudeng! Yang gak mudeng, ngacung! Yaudah, kalau masih gak mudeng nanti kita praktek bareng-bareng ya. Kenapa kita harus sikat gigi sebelum tidur malam? Kenapa? Ya bisa baca, baca. Kenapa? Jadi, kalau kenapa nggak tidur, sebenarnya kuman itu tetap bekerja dan berkembang biak di dalam gigi. Bekerja apa? Bekerja buat ngebuat gigi kita bolong. Kalau gigi kita bolong, biasa kita kenapa? Sakit gigi? Siapa yang di sini pernah sakit gigi, Cung? Sakit.
balon tiga.